terima kasih ya Pak ya, sebab sudi hadir ke program Duaan Ihsan Rahmah yang saya anjurkan bersama dengan pihak KPS dan juga Ustaz Iqmal lah. Lepas ni Pak Yara ke mana? Allahu Akbar. Inilah dia. Dia memang sekarang ni masa-masa apa? Agak sibuk sikit. Sibuk satu, menyibuk satu. Alah Dania, kepada dekat Taman Bayu kita adakan hari ini Juara Ihsan Rahmah. Dah tentulah bagi pihak rakyat ni kita ucap terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Menteri Besar ni, sebab antara program yang maksudnya tak membebankan rakyat, mengurangkan beban rakyat. Kan? Raja Madani ni dalam tempoh yang terdekat ni dalam keadaan kerencaman politik satu, kerencaman ekonomi kan, dia sangat-sangat di peringkat dunia kan. Jadi cuba untuk kita mengawal kan, daripada sudut ekonomi, walaupun nak macam-macam lah yang disebut oleh orang politik lah, penganalisa-penganalisa yang apa, tapi realitinya daripada sudut-sudut ni kan, kita masih kawal kan. Contohnya ini kan, contohnya ni, ini keripik. Ini keripik apa tu? Pisang. Keripik pisang kan. Keripik pisang ni banyak yang mengusahakannya orang kampung kan. Maknanya ini adalah produk asas yang dikeluarkan orang kampung ni eh. Kau suka makan keripik ke? Kan. Anak raya ni. Anak raya ni. Jadi ini permintaan yang tinggi satu. Tetapi daripada sudutnya apa? Apa kaitannya yang saya sebut? Ini adalah usaha, dinamakan usaha daripada peniaga mikro dan juga peniaga kecil. Ini sebenarnya yang sekarang diberikan perhatian oleh pihak kerajaan Madani untuk meningkatkan usaha ni. Ni, usaha untuk meningkatkan peniaga mikro ni dengan kecil ni supaya dia punya pasaran dia mengembang. Kan? Supaya pasaran dia mengembang. Bila pasaran dia mengembang dengan sendirinya pendapatan dia naik tu. Kan? Atau peniaga kan? Kan? Jadi jadi supaya peniaga-peniaga ni dia ada pasaran yang lebih besar, dia punya pendapatan bertambah. Untungnya kat mana? Untungnya nanti akan ada pekerja-pekerja baru. Yang ditekankan oleh Perdana Menteri adalah dia beri satu dana dalam masa baru ni penutup apa Kongres Ekonomi Bumi Putra. Ada ya? Ada. Ingat-ingat kerajaan Madani tak ada Kongres Ekonomi Bumi Putra ada. Ya, kalau tengok dekat ni kata orang Cina lah apa lah, tak tolong Bumi Putra lah. Rupanya ada. Ada. Kerajaan Madani memberikan yang penting kat sini dalam ucapan penutup Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang berlangsung daripada 29, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan adalah berkaitan tentang mengumumkan dana 1 bilion. 1 bilion untuk usahawan muda ini yang terkait dengan perniagaan kecil dan IKS ni. Sekarang nanya PK perniagaan kecil mikro sederhana. PKMS. Itu dia punya ni. 1 bilion ni. Kau tahu duit 1 bilion berapa banyak ni? Pembiayaan kredit mikro. Itu lepas tu yang mula-mula tu kan, dana-dana yang disediakan untuk pembangunan, satu pembangunan, satu dana kecil, dia ada dua tu kan. Maknanya memang bagi tumpuan usahawan muda dengan perniagaan mikro, mikro ni. Inilah mikro ni macam ni. Ini apa tu? Kuih siput. Kuih siput ni pun kan, kuih siput ni boleh masuk pasaran dunia juga ni tu. Kalau kita buat secara sungguh-sungguh dengan packaging yang baik apa semua, boleh masuk pasaran dunia. Yang so, ini yang kita kena lihat. Skim ni dah kuat kuasa lah banyak. Dia macam ni tu. Bila diumumkan oleh di peringkat kerajaan, khususnya Perdana Menteri umum, dia sebut kaitannya dekat mana? Dia kata dikaitkan dengan JLC dengan GILC. Maknanya dia punya agensi yang akan melaksanakan itulah JLC. Kat sini, BSN, Tekun. Itu mana agensi pelaksana lah. Kan? Dana tu nanti dia akan letakkan dekat Tekun, dekat Agrobank. Apa bank? Agrobank dekat BSN. Itu sebagai dia punya agensi pelaksana. Nanti dia akan gunakanlah mangkuk dia punya ni. Ini nak bagi kepada peniaga-peniaga kecil, kepada kita punya penjaja. Kebanyakan penjaja dan peniaga kecil ni orang Melayu kan.
Jadi yang ini dia bagi pinjaman, maka dia sendiri yang kena tanggung. Tapi yang penting kat situ dia nak menggalakkan orang muda ni tu. Orang muda ni, sebab orang muda ni perlu diperkasakan. Kan, maknanya diberikan latihan, berikan semangat supaya dia terlibat dalam perniagaan. Kan. Yang bagusnya satu lagi, pengumuman daripada Perdana Menteri adalah berkaitan dengan ekonomi. Satu T-Bag, satu ekonomi gig. Gig ekonomi ni, tu tahu gig ekonomi. Gig ekonomi ni, dia tubuh, Perdana Menteri dia minta untuk tubuhkan Suruhanjaya. Gig ni orang meniaga-meniaga macam ni tu. Yang rider-rider di apa nama? Grab, bandar. Sebab dia orang ni kerja, dia tidak ada kontrak. Dia macam sukarela. Mengucurkan Suruhanjaya pekerja. Gig dalam pekerja gig. Gig ekonomi ni maknanya yang jadi rider, yang benda tu dibuatkan Suruhanjaya supaya mereka ni ada kawalan sedikit. Kalau tidak, dia ada masalah dengan majikan dia. Dan majikan dia sebab dari segi bayaran, daripada sudut yang masalahnya adalah masalah perlindungan tu, kan? Perlindungan. Masalahnya dia tak ada EPF, dia tak ada susu, dia tak ada insurans dan sebagainya. Jadi bila ada Suruhanjaya gig ni, maka Suruhanjaya gig ni nanti dia akan buat peraturan lah. Peraturan supaya ada kawalan sedikit daripada sudut itu. Maksudnya apa? Maksudnya nak membantu. Satu daripada sudut pendapatan, macam mana dia nak increase, nak apa semua, kan? Itu ada Suruhanjaya gig tu, bagus daripada sudut-sudut tu. Tapi tadi yang berkaitan T-Bag tu, T-Bag sekarang tu orang sekarang macam ada. Macam-macam ada. Tu kau punya drone tu. Itu boleh mohon kan, ya? Boleh mohon mikro tu lah. Itu drone ni dia akan jadi satu apa nama usaha yang besar. Usaha yang besar bukan sekadar untuk pertanian, dia dalam semua benda sebenarnya drone ni. Dia dekat mana dia punya pentingnya? Adalah untuk repair dia tu. Sekarang kau repair kat mana? Jauh mana? Perak. Jauh tu. Kat sini boleh belajar. Dia orang kata itu hari Unicell nak buat. Unicell ataupun yang kita punya nama apa? Yang punya T-Bag ni? STDC. STDC. Nak buat untuk buat repair drone. Kan? Drone ni dia sebenarnya bukan saja untuk baja lah, racun dan sebagainya, tapi yang lebih tu adalah untuk kerja-kerja buat shooting. Dia buat pemantauan. Pemantauan. Lepas tu macam sekarang ni orang buat peta tu kan, mapping, peta, mapping. Buat mapping. Tanah. Orang Tanjung Karang sebut mapping, ya. Dahsyat. Dia bukan ada peta-peta, tak ada. Mapping. Buat mapping tu macam mana? Jadi drone tu boleh ambil gambar, boleh ni kan, dia ada dia punya ni sendiri. Terus dia ambil terus boleh dapat dia punya ni keseluruhan. Jadi T-Bag ini akan jadi akan mendapat perhatian penuh daripada pihak kerajaan dan akan banyak agensi-agensi, bukan sekadar MARA. MARA ni sebenarnya terlibat dengan T-Bag ni lama. Dulu orang kata kemahiran. Orang dulu bila kata ni tak giat MARA lalu giat MARA. Bukan giat MARA je, dia IKM. Sebenarnya mula-mula tu IKM. Lepas tu ada giat MARA. Macam kat tempat kini kan ada giat MARA ni, dia bawa kereta apa? Cat, body, kereta. Body. Body kan? Body kereta. Body kereta. Buat spray. Itu pun sebenarnya boleh berniaga yang baik. T-Bag. Dapat berapa T-Bag punya tu? Ada untuk T-Bag dia buat pemerkasaan daripada sudut T-Bag. Lepas tu tadi kita sebut tentang usahawan muda. Dia punya ni sampai 1 bilion. Lepas tu untuk dana apa PMKS tu pun 1 bilion. Ada kekosongan 100,000 pelatih T-Bag. Apa tu? Kekosongan. 100,000. 100,000 tu banyak tu sebenarnya. Kan, dia punya ni dalam pelbagai bidang, termasuklah nak buat benda-benda macam ni semua ni kan, kena latihan. Tapi yang sebenarnya yang menarik sekali adalah berkaitan dengan tanah rezerv Melayu. Orang kata inilah kerajaan Madani dah lupa Melayu, tanah semua nak dijual pada Cina lah apa. Tengok apa yang disebut oleh Perdana Menteri. Dia bila contohnya tanah dekat satu bandar, satu dan bandar satu Malaysia kata mana bandar tu, ada berapa ribu ekar dulu tanah tu adalah tanah milik tentera, lepas tu dibangunkan. Baru ni Perdana Menteri sebut dekat apa 50 ekar ke 5 kan, tengok 50 ekar diberikan balik status tanah rezerv Melayu. Itu satu ekar. 50 ekar kan, tanah itu betul-betul tengah bandar tu kan. Itu satu. Kemudian yang penting sini adalah
untuk membangunkan tanah rezerv Melayu tu Mi. Tanah rezerv Melayu tu dibangunkan untuk membina rumah madani 2500 unit. Inilah yang kata mau nak tinggalkan Melayu. Maksudnya tanah bumi ni ambil persendirian ataupun yang kerajaan punya ke yang itu terpulang. Ada juga tanah-tanah, maksudnya tanah-tanah rezerv Melayu ni selamanya dia tak ada harga. Kan? Sebab nak disama tarafkan lah. Bukan ini masalahnya selama ni tanah rezerv Melayu ni bila dia tak ada siapa yang nak bangunkan sebab keupayaan orang Melayu ni nak beli, bila dibangun dia kena jual juga pada orang Melayu. Tapi yang ini ni bila yang ni maksud dia dibangunkan oleh agensi GLC tadi, sebutkan GLC, maka dijual untuk rumah perumahan orang Melayu 2500 unit. Maknanya seriusnya Perdana Menteri untuk memberikan pengiktirafan untuk meneruskan lagi agenda Melayu tu lah kan, itu tanah rezerv Melayu. Lepas tu ada satu lagi yang disebut tu pasal apa, wakaf. Wakaf ni, dana wakaf ni sebenarnya dia very Islamic lah kan. Sebab kalau kita sebenarnya kan, kita kalau kita baca sirah Nabi kan, pembangunan ekonomi Mekah tu sendiri dan juga Madinah khususnya lah kan, sebab dia pembangunan ekonomi ni memang banyaknya di Madinah. Bila Nabi ke Madinah, dia pembangunan ekonomi tu memang nampak kan, adalah banyaknya berasaskan kepada wakaf. Masjidul Haram dan juga Masjid Nabi itu sendiri itu juga adalah wakaf yang diberikan. Dan banyak juga tanah-tanah macam, ya kalau kita baca biasa selalu yang popularnya berkaitan dengan Perigi dan apa namanya Osman bin Affan, ni kan sampai sekarang kan, maknanya diwakafkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya wakaf ni yang saya sebut tadi very Islamic, dekat Malaysia ni pun dia jadi satu benda yang popular dan perlu dibangunkan. Jadi untuk memastikan tu, Perdana Menteri sebut dia akan memberikan, membangunkan namanya Wakaf Mara Madani. Dan ini untuk orang Melayu lah, belajar dekat Mara, menggunakan dana itu diberikan 100 juta tapi dalam bahasa yang dekat untuk pastikan bahawa ada sumbangan-sumbangan yang diwakafkan yang dikecualikan cukai. Dan orang yang dapat, tapi yang penting kat sini yang di-Pertuan Agong akan jadi dia penaung ni. Agak-agaklah duitnya sampai, saya ingat dia nak kutip 2 bilion tu dalam ujung tahun ni penuhnya tu. Kan? Agong kan? Wakaf 2 bilion. Dia maknanya dia akan kumpulkan duit wakaf untuk ni, dan duit wakaf itulah nanti yang digunakan untuk kita punya proses nak belajar tu. Banyak anak-anak kita nak belajar, duit daripada tabung wakaf tu. Ini antaranya saya ingat ada dalam beberapa inisiatif ni atau yang disebutkan oleh Perdana Menteri, namanya isbat. Mengisbatkan. Apa tu isbatkan? Memperkukuhkan. Belum pernah dengar. Isbat ni memperkukuhkan benda yang dah ada. Itulah antaranya hari ini. Dan sikit lagi kita punya ibu-ibu ni. Jom kita pergi. Jomlah kita pergi sama-sama lah. Tuh ya. Jangan saya nak kena pergi. Okey ya. Kan nanti.